Papá. Oi, bapa. Tiba-tiba ramai masuk eh. Assalamualaikum, salam. Hai. Oi, bapa. Wei. Dah sahur ke? Nice. Puasa tak mestilah puasa, sister. Gila kan kalau tak puasa kan. Dah pun tak tidur. Kita lepas subuh baru kita tidur, dek. Bak kata orang sisa wali swangkiak senggek. Ya. Ya sebenarnya hesa, mek. Nak gaduh? Belah-belah. Eh, bapak lah. Ramai pula masuk. Yalah, tan-tan sahur. Gila kau. Dah niat kedah, saya dah niat sebulan, saya dah niat sekali untuk sehari punya. Tak, bukanlah untuk hari ni punya lah, kan. Kenapa mula baru lepas nangis? Kenapa muka baru nangis? Mana ada, dah berapa pagi kan. Mestilah muka lagu ni, lagu ni lah itu. Selamat puasa, selamat puasa juga eh. Subuh doggy, doggy mana? Macam baru bangun je, misahu. Mana ada bapak misahu. Bulan puasa jam jorut, baik lah. Jom fight, fight pantun bapak lah, tak nak. Lupakan je lah. Tak payah fight-fight pantun lah. Baik, tu mencarut tu sebenarnya. Tak pernah ke jadi, tak pernah ke jadi handsome? Handsome ke? Buat apa korang ni? Jangan, jangan bagi ni boleh tak? Muka je sleeper. Oh, muka je sleeper. Mata apa ni? Mata lah, sepet. Mata sepet ni, biasa lah tu. Keturunan kan, keturunan Arab kan. Arab, babe. Arab mana dia sepet? Do you prefer being cool, baby, sayang? Aku rasa abah. Apa? Don't fight kejar pala. Oi, itu sorry lah. Hari ni saya exam. Tolong sama cari aku. Lelok lah exam. Jangan lupa buat pensel. Nak buat video dengan abang. Yes. Memanglah handsome tapi tak tahu kenapa. Tak, dia macam ni lah eh korang eh. Kecil lagi lah. Ha, macam tu lah macam cerita. Nak target ada ni semua. Enggak payah lah. Tak perlu pun. Fokus lah, mau fokus tu ni lah. Kira okey lah. Nice lah. Lagi baik lah. Hidung ke tu? Ini mulut. Solat subuh berjemaah, jom. Berjemaah eh, kat mana? Aku rasa kalau aku sampai kat depan kau kan, tak solat subuh, solat zuhur ke? Sahur nanti makan apa? Kau duduk Dubai ke? 4 jam lambat. Acak mana bang? Acak kat rumah dia lah. Takkanlah dia nak duduk aku sekali. Bapak lah. Banyak soal-soal sama. Saya jadi imam bang. Aku buka apa, aku takut tak asal aku jadi imam. Tak tahu, tak betul apa baca. Baik, prefer orang yang ni lah. Lagi abang duduk mana? Saya duduk rumah lah. Puasa tak? Puasa. Baru habis sahur. Dah dah baru habis kiranya ni. Ya, Aizan dah masuk ke? Masuk tak pergi masjid ke? Dah masuk dah masalah masjid. Hai hai. Salam dari Sarawak. Bukan Dubai. Oh, Dubai. Sarawak lagi awal. Apa yang kejap lagi?
Jena buat live pagi-pagi ni. Bukan apa, baru lepas sahur kan. Buat live lah. Asal hamba sangat, biasa lah. Hamba tak hamba ke, kita semua hamba. Hamba apa? Hamba Allah SWT. Bang, nanti kalau after sahur je buat live, nanti siapa tengok. Hehehe, buat ah. Apa ni? Yang lawak ke? Apa ni? Buat apa dengan hamba? Buat apa? Ni hamba pasu je guys. Hamba aku dah terbakar. Bapa, makan apa tadi? Makan twisties. Yes, twisties. Chickadee sekali. Dengan ketum boleh lah. Boleh lah. Salam dari apa ni? Salam dari jiran sebelah. Salam dari jiran sebelah. Apa ni? Pet review. Awal lah. Sahur makan apa? Makan chickadees. Makan ni nasi kari lah. Madri buat. Ada apa-apa pula nak bulan Ramadan ni? Perangai Malaysia boleh ni? Ada. Hari ni post. Okay, hari ni post eh. So korang just tunggulah pukul 3 ke, pukul 4 ke, pukul 5 ke, pukul orang ke, ikut lah. Rusjam video apa ni, jumpa PUBG awal. Oi, bapak lah, mana boleh. Jenis-jenis orang puasa dah. Dah buat, cuma nak tinggal upload saja. Edit pun belum lagi sebenarnya. Lapar belum. Sekarang tengah rasa. Salam dari Israel, kau boleh belahkan kau live aku. Kenapa setiap tahun muka sama je? Dia kalau muka lain kalau kau pergi renovate. Ha. Renovate construction tu kan, letak simen kat muka ha. Tu logically muka hamba ubah ha. Penat ke? Penat ha. Tak tidur lagi ha. Tak tidur lagi tau. Bapak Astima, awet lu jemput bawa mas. Macam mana nak batalkan puasa? Senang cerita nak batalkan puasa senang je. Kau pergi tingkat 8 terjun. Itu terus batalkan kau punya nyawa kau semua. Dan jangan banyak apa ni, jangan banyak cakap. Nanti lapar kan. Lapar dia. Aku bengang betul lah dengan prefer sains-sains yang bersama. Aku sekarang Azam puasa. Azam tak puasa tau aku. Aku dah kenal dah lama lah. Tak pernah hanya puasa Azam. Memang budak tu budak baik. Tapi dia jahat. Baik budak tu tapi budak tu jahat. Macam mana tak tahu kan ha. Tak tahu. Azam mana suit. Bye dan bye. Kenapa kasut dekat bawah kaki weh? Kalau pakai kat telinga jadi apa? Betul ke kalau tabu ulur sekali rumah agak tak masuk? Angkau sekali tak masuk sebenarnya. Bukan garamnya ha. Dah makan ke belum? Kalau tak nak lanjir. Weish, dah azan dah. Makan apa ha? Bapa. Rambut pasu abah lu. Dah solat lup. Mestilah belum. Ha. Sahur, kau ni lambat sangat ni, kau punya sahur ni. Apa ni, kenapa bumi ni berat tapi boleh terapung? Bumi ni berat? Ha? Angkasa lepas kan? Apa ni, bila punya question kau ambil ni kan? Ini question Q&A aku yang kat story tu. Yang aku tak dapat baca banyak. Tak ada masa nak buka nak borak story. Susah tu lah. Tapi banyak benda nice.
apakah perasaan anda lepas bapa? Kenapa kalau orang tu kencing manis tapi bila dia kencing rasa kencing? Ngapain dong jawab? Boys, kau punya soalan ni kalau kau cakap dengan ayah kau pun, ayah kau tak mengaku kau ni anak. Ayah kau halau aku keluar rumah ke, menyesal kenapa tak hantar tepi jalan, pergi sekolah balik, belajar. Sabar-sabar. Kenapa nangis keluar air mata? Tak tahu. Yang tu kalau aku jawab nanti jenis mengapu kan. So rasanya tak perlulah kot kan nak dijawab ni lah soalan-soalan macam gitulah kan. Itulah dia, itulah kan. Dah sahar ke? Dah sahur ke belum? Dah. Umur berapa? Umur saya 20. Senang betul kena tipu kau ni. Berbuka nanti nak makan apa? Nak makan tak tahu lah. Tengok lah. Kalau boleh makan minuman Tiger. Tak. Tiger yang tu, yang Ranger tu. Bukan Tiger mabuk tu. Takkan keluar air apa ni, idea pula. Keluar idea je lain. Kalau keluar idea jadi astima. Kenapa puasa tak ada makan? Sebab aku kena lapar dan dahaga. Ni mesti tak belajar sekolah ni apa masuk puasa. Kenapa bernafas guna hidung tak guna mulut? Oh, kau guna hidung je, mulut tak kau pakai? Budak pun sekarang. Awet lu jumpa bawa masuk dua kepala. Aku dua pakai. Tu je lah dia. Kenapa tak? Bapak lah. Muka macam ni comel eh. Muka minta lutut orang je. Ini memang nasib aku. Apa benar jika kita mimpi sama seseorang berarti orang itu suka sama kita, rindu sama kita? Iya, aku tak tahulah benda ni. Ya kan. Sebabnya mimpi itu adalah permainan tidur. Enggak tahu sih kalau itu benar ataupun enggak sih. Ya kan. Dahlah diamlah. Ya kan apa lagi? Ni tadi ni. Ni yang iya-iakan ni. Time solat jemaah tadi dia. Orang amin dia iya-iakan. Buat lontak ni. Macam mana nak hidup tanpa bumi? Tak payah hidup lah. Kalau macam tu. Suka tikau lah. Soalan macam IQ rendah ke tak? Siapa tu? That's my brother. Kenapa topi kena pakai kepala? Kenapa topi kau pakai kat mana? Kepala lutut? Apa? Tak solat subuh ke bang? Solat! Mana subuh? Ya. Ada apa ni? Ada campuran kau. Oh, ni kira mix lah maksudnya. Ada campuran dia. Campuran koko Tok Abah dengan kepala petak dulu. Jadi lah sedih. Mix kan. Bulan puasa jangan isap bong. Memang takkan ni. Kalau bukan bulan puasa pun tak isap bong ni. Kau yang isap bong ni. Tunggu-tunggu orang ni. Kenapa muka kau cabi-cabi eh? Bolehlah. Macam mana nak jadi famous? Kau kena lari bogil ke jalan tu record. Itu memang cepatlah famous naik. Tapi dengan cara macam tu susah agak lah kau nak adapt dengan masyarakat kan. Kenapa cerita Ustaz famous kena ada ayat-ayat deep? Tak ada ayat Quran ke? Okey, tu aja apa ni? Tak faham. Dah sahur dah.
kenapa semua istilahnya ada ayat-ayat tu? Ha, kenapa tak ada ayat? Ha. Oh, tu aja maksud dia. Tengok lah pada orang kan. Ha, kalau dia menyampaikan tu benda yang baik pun, yang betul, bukan negatif pun, tak apa masalahnya kan. Tak kalau tak pakai Quran pun. Ha, kalau pakai Quran pun tak apa kan. Tak mandi lom tu. Dah belum lah. Apa ikut sekati lah. Mana-mana kan. Macam ni nak beza double chin dengan beguk. Kau kena pergi duk jumpa doktor. Lepas tu seperti doktor pun nak buat apa. Dengar je lah cakap dia. Dalam banyak-banyak si, si apa ni, apa-apa yang sedih sehingga oi bapak ah. Nice eh. Macam tu kisah apa aku sehingga apa ke. Betul ke kalau yang lahir bulan Mei tu dia lahir bulan 5? Salah adik. Siapa yang lahir bulan 5 ni, dia lahir bulan 13. Bulan 13 tau. Kenapa babi suka sondol orang? Sebab orang tak pergi signal. Sebab dia ingat tu member dia. Ha, tu je lah. Cakap Indom pun fail. Haiya, orang siap-siap-siap-siap-siap. Cicong lah. Maksud dia, hai. Abang masih berisi tapi masih isi. Wow. Thank you lah. Ini sebenarnya nak minta apa? Nak minta duit ke? Tanya macam ni. Puji-puji. Kenapa ikan berenang? Takkanlah ikan nak buat motor pula. Buat motor tiba. Takkanlah ikan nak diri. Kaki pun tak ada. Kenapa tudung pakai kat kepala? Bukan kat badan. Sebenarnya perempuan tak wajib pakai tudung. Perempuan wajib tutup aurat. Harus kena tutup aurat tu. Ramadan-ramadan kenapa ramadan? Apa sahaja masalah ni. Faham tak point aku? Diorang tak, diorang tak digalakkan pakai tudung. Tapi diorang, diorang ni kena pakai tudung. Tapi diorang kena tutup aurat. Senang cerita macam tu lah. Ha. Aku tak nak lebih-lebih. Nanti kan kena kecam lah. Cakap India. Indah pari kita berdara. Awal gila buat lah. Ya, steam lah. Faham tak pandang aku tadi? Yang pasal tudung ke apa ke, tak pakai kat badan ke apa ke. Steam lah. Kenapa berak ke ni sokok? Siapa? Kau seorang lah aku. Aku tak. Abang dah sahur. Kalau dah sahur solat subuh dah buat. Ya, setima. Buat beatbox kalau kau ada teluk. Bunyi lainnya. Ha? Bau bau. Bapak-bapak nice kot. Apa aku dah cakap aku ni terror gila buat buat shoot. Sumpah tak tipu. Forever alone ke? Sama juga. Aku ada Allah shoot. Aku ada keluarga. Aku ada family, aku ada member. Kisah gila kau forever alone. Apa yang dah sedia untuk puasa? Sedia lah untuk puasa. Apa lagi? Kenapa makan pakai mulut? Kau nak makan pakai telinga ke? Kunyah tak apa tak? Tambah pekat je dia. Bos, lepas ni kalau puasa badan saya mesti kurus. Yes, betul. Kalau dah kurus tu, pertama kurus lagi. Nampak tulang, nampak es dalam-dalam badan tu kan. Jantung semua keluar. Do you prefer? Alah, aku tak boleh betul lah. Soalnya, buat terata betul lah.
kenapa pakai baju putih tu tadi. Baca niat solat subuh. Kalau kau, oi, macam tu eh. Nak suruh orang baca niat. Budak sekarang, bila aku share IG je, ayat baik-baik dekat bio. Tengok muka minta kena lutut. Tapi tu lah, attitude tak ada. Kenapa anjing menyalak? Takkan nak dia miau? Takkan dia nak buat ajak borak? Kalau dia bercakap, dia ajak borak tau. Nanti anjing duduk sebelah kau, eh mana? Ha, susah kan. Sebelum ni man, bapak lah benda siut soalan ni. Kenapa ikan dalam air? Takkanlah ikan kat dalam peti ais. Ada tapi mati punya lah. Kenapa naik motor kena ada kunci? Kau start motor kau pakai apa? Aku tanya kau. Kalau tak ada kunci kau nak start motor macam mana? Kenapa Insta Famous selalu batak follow back? Bukan batak follow back. Diorang, kalau semua orang minta follow back, susah lah diorang. Diorang buat video untuk menghibur korang, orang follow untuk upcoming video akan datang. Tapi korang yang follow tu minta follow back macam tu je. Kenal tak apa tak? Kau pergi Dubai tak? Ah? Apa ni? Tak lah. Lama tu, beberapa tahun lepas. So, subuh belum? Belum sayang, tak bayar. Assalamualaikum, good morning Abu Zain. Good morning juga. Apa, likaikan gila? Tak adalah. Kenapa? Ha. Dia, okay, Sanjita dia follow orang yang dia kenal. Sanjita lah. Ha, orang yang dia kenal, orang yang dia ha, ni ke. Ha, sekati lah macam tu. Macam nak tahu apa ni, move on tentang crush. Macam mana nak move on tentang crush? Kau kena mengena lah. Aku tak reti tu. Jangan tanya aku tu. Bukannya ni, asal tak rasa. Biasa lah manusia kan. Kenapa tenggorak dipanggil tenggorak? Kenapa tak panggil rangka? Rangka tu bukan tenggorak juga. Bapak lah. Kau send kat aku airdrop kenapa? Tengah-tengah nampak Rusna Wafa tau. Ada mana kan? Ada dekat konsert Blackpink ni, man. Blackpink dan Zau. Minat Blackpink tak? Tak. Bang, hari ni saya kena sekolah. Sekolah lah, buat apa nak buat iPhone. Asal semangat. Esam, man. Nyamuk izah darah. Tapi makan apa? Diorang tak makan aku. Sebab tu tak membesar. Ha, itu nyamuk dekat Somalia. Dia terminum, dia terhisap isap gam. Dah. Aku punya dah bodoh ni yang keluar. Kenapa tidur tutup mata? Bapa, kau tidur. Okay, kau nak rehat, kau nak tidur. Benda kau, function kau buka mata nak apa? Tengok. Tengok yang pandang dinding. Pandang tu. Bapa lah kau. Kalau tutup mata tak kira tak normal. Kalau tidur berdiri tu normal lah. Puasa ke tak ni? Tak. Fuh, suara rip. Baik kan? Sahur dengan siapa ni? Dengan family lah. Asistima, awak lu jemput bawa mas. Kenapa perempuan sama sekarang susah nak percaya heartbroken saya? Mak kau percaya kau tak? Mak kau kan perempuan, takkan laki kot. Kenapa tayar bulat? Sebab kalau tayar petak, kereta kau nak hit macam mana? Dia hit ni kotak punya tayar. Macam tu. Siapa kenal? Yang tu, yang Ukraine punya ruta tu, yang berbulu macam kucing, macam tupai mana tu.
Pilih awak ke internet mesti lah ke mesti internet lah apa asetima. Kenapa botol ada penutup tapi tak ada benar luar apa soalan ni aku nak lagi nak jawab tu. Bagi apa ni, cuba bagi tips untuk study, untuk tips apa dalam study. Oh, kau kena study, study tu kena janganlah study dengan bongok. Study tu dengan orang yang ni sikit lah, IQ tinggi. Kalau kau tak tahu kau boleh tanya, tak apa study dengan guru lah. Sebab tu dia kena tambahan ha, tu dia. Kenapa air main mati, kenapa tak kira tu main mati. Biarlah member pun dah tua, nak buat macam mana, move on ya. Awak betul habis subuh kat masjid kau? Mana ada, aku tak suka kat masjid lah ni. Dah terlepas lah. Apa? Abang dekat apa? Abang kat Zeta Park eh? Haa, saya kat Zeta Park tadi. Mana? Asetima. Cuba, oh, ni aku dah baca, aku dah baca, aku dah baca. Okay, you done know. Lagi soalan. Selamat berpuasa Rusdan. Oh, thank you Varam, thank you very much. Lelok eh. Lelok ah. Bila nak lepak? Tak tahu ah. Bila lepak dengan kau, kau ajak pergi kelab. Aku tak nak pergi kelab, tak pernah. Aku tak masuk 18. Bapak lawa rambut. Lawa eh. Asyik ah. Bila nak kurus, kau ajar apa ah. Esok aku kurus, sekejap lagi aku kurus lah. Tengok je yang kurus, serius. Tak tipu. Dah mandi lho, mesti lah, berdalam. Demik sikit dengan dah belum. Okay tu. Kalau kami menyalak, kalau kura-kura bunyi apa? Mohon berseran. Kalau kura-kura bunyi dia, macam ni lah, dia nak tanya. Nak tanya mula. Mana eh? Kura-kura. Kambing menyalak kalau tak. Do you prefer being kau bapa? Eh, aku tak nak tu. Dah malas lah. Banyak sangat soalan ni. Kenapa biar aku dah pukul? Kau biar aku di hidung ke? Aku tanya kau. Kau biar aku di hidung ke? Tanya soalan yang bangang ni. You prefer lagi sekali. Kalau tak ni. Kenapa rumah ada dinding? Kalau rumah kau tak ada dinding, baik tak ada rumah. Kau duduk je kat bawah jabatan. Jabatan pun ada dinding tu tak? Ha, ada, ada jalan letak semua. Asal Rusdan tak kena ikat lagi. Kau ingat lawak ke? Ingat lawak eh? Aku gelap ni, kau ingat lawak ke? Ular punya bunyi. Bapa ada ni. Dia tanya ular tu. Suruh cover sekali. Nak makan ke tak? Ha, tu je. Dah seratus ni aja. Belum. Kenapa buah apple digelar apple? Kenapa tak digelar basikal? Aku kena ustazah kat sini. Mungkin dia ada masalah otak gitu je. Macam mana nak bernafas kalau tak ada mulut? Macam tu lah. Macam mana lagi? Ali ada dua anak. Siapa anak kelima? Ui, soalan kau. Kalau kau tanya, kalau kau tanya ayah kau ada soalan ni, gentle. Ayah kau akan cakap penyesalan tak buat kepada kecil. Astaghfirullahaladzim. IQ rendah ni, banyak ni. Apa ni, marah je dia budak-budak tanya orang. Aku kalau buat live aku iPad je. Tak adalah. Kita enjoy juga kan. Sebab soalan tak ada brain. Bila nak kawin dengan kacau? Adam. Baik lah brother. Baik oh. Betul ke kerja yang banyak akan buat kita sakit kepala? Yes, sebab tu lah punya Panadol. Ha, tu je lah.
Kenapa tidur kena tutup mata? Alamak. Kita tanya je soalan ni. Rambut tu asal tebal sangat. Apa tebal sangat? Pendek lah. Semat-semat eh pendek. Husdan mayang subuh lah. Ya lah. Abang Wafa ada sihat. Saya Aminah. Baik lah. Asetima. Kenapa tak kena ikat lagi? Kau ingat lawak ke? Kenapa Hazel? Ni tak lawak lah. Ni serius. Biasa lah. Kenapa berak duduk? Kenapa tak biri? Orang semua sekarang berak mana duduk? Mana biri? Orang baring. Umur sudah berapa? Umur saya 26. Senang sangat kena tipu ke? Kenapa muka feminine? Senang drama eh? Drama apa? Kenapa abang putih? Boleh bagi tips? Boleh. Korang kena ambil air. Air ni air memang susah nak dapat lah. Susah je nak dapat. Sentiasa kau pergi je air biasa, kau orang macam simbah muka. Macam tu lah eh. Hello my brother, how are you? Baik lah. Baik lah. Tahun ni, okay, tahun ni puasa. Boleh cakap puasa dia elok lah. Setengah hari boleh tak? Tak boleh. Kau puasa setengah hari, tak ada function pun. Macam mana nak hilangkan ngantuk time belajar? Korang kena tidur. Hilang ngantuk, serius. Bukan umur sudah 19 ke? 18? Tapi tu lah, ramai kena tipu. Apa nama orang Mexican kalau kereta dia hilang? Aku pernah dengar ni. Tak apa. Kenapa guna tangan sedangkan boleh guna kaki? Kau kan makan pakai kaki ke? Pakai apa ke? Saya boleh nama IG. Hi M_Idham. How to fix mental? You have to berzikir. Yes. Astima. Nak tanya awak panggil dia awak bapa. Temu pun lah. Oi boleh. Oi apa ni? Oi mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh pun terpaksa? Yes betul. Betul sangat. Dah seorang dah ha. Kalau saya DM awak, awak balas tak? Macam mana? Laju je. Macam mana? Banyak apa ni? Banyak kan malam? Baik lah. Setiap mah. Yang aku lupa nak baca ni. Antara mak atau ayah kau yang mana jatuh bangunan kau selamat kan? Selamatkan dua-dua lah. Selamatkan dua-dua lah. Kalau boleh. Kita akan cuba. Kenapa kat kedai spender lelaki kotak spender perempuan berselera? Sebab perempuan dia beli tu nak terus direct pakai. Lelaki ni dia let-let luar rumah 2-3 hari pun pakai lah. Macam tu lah. Kenapa lelaki handsome minat orang? Understand? Sebab tak tahu lah. Tengok lah. Dah handsome kan. Emek lah orang kejar. Kalau tak handsome tu, tapi kalau kau tengok awet lawa, maksudnya awet dia cari benda lain, cari duit. Mungkin member kaya kot. Kenapa jagung tak boleh tanam kat laut? Kalau kau tanam jagung kau kat laut, dah ke laut dah kau punya bisnes jagung tu. Kau punya, aku rasa sebelum kau tanam ke laut tu, otak kau dah ke laut. Apa sih? Tak
boleh fikir. Sebab perempuan memilih macam tu eh. Macam mana nak study jadi smart? Makanlah kismis. Lepas tu tidur dalam gelas. Nice. Apa pun tak dapat. Macam mana nak tidur 5 jam dalam 10 minit? Nak tidur 5 jam dalam 10 minit. Aku rasa kau tujuh bangunan je lah. So kalau kau tujuh bangunan, kau tidur selama-lamanya babe. Tapi kat kubur tu kau dah jawab lah. Itu pun tak boleh tidur lah. Susah tak? Do you prefer? Apa soalan ni? Aku tak boleh brain. Aku tak boleh brain. RM1 ada berapa ringgit? Ada 10. Ada 100 sen. 1 sen tu ada 100. Kenapa kerja berburuk? Kenapa tak berbuah? Bapak ah. Masak ikan pakai ayam ke daging? Masak ikan pakai ayam ke daging? Kau masak apa sebenarnya ni? Masalah betul lah. Ini tak aku dah sempat masak tu. Sebab engkau nak masak pun bermasalah. Kenapa kuda tak makan Oreo? Mana kau tahu tak makan Oreo? Cuba try bagi. Rusdan Wafa. Tapi mana Wafa? Tak, nama aku Rusdan. Rapat. Rusdan tu rapat. Wafa tu pun nama aku juga. Lebih nama belakang. Macam Ismail Izzani, macam Sabi Asni, macam Asraf Razami. Aku tu sudah Wafa. Macam tu lah. Bapak lah. Cannot brand ke? Lapar dua baru lepas makan sahur. Oh lapar lah. Bapak lah. Tanya puasa. Macam mana nak exam? Tanya Justin Bieber. Nyamuk minum darah tapi mangga apa? Dia makan cik smok. Tanya aku kenapa. Cakap asyap. Apa tu? Ada nak aku tak? Mestilah tak ada. Bapak. Macam mana nak tekan gue ni? Macam tu lah. Aku pun tak tahu. Dia buat lah aku tekan gue ni orang. Single ke taken? Taken. Aku taken tu. Taken 3. Baik lah. Ada video baru ke? Ada. Hari ni ada video baru. Petang atau malam aku post. Nak isap pokok. Pokok pula. Nak isap rokok boleh? Kau tanya Ustaz Piazman tu. Tengok dia buat macam ni. Dah tahu ke dah? Kenapa unta tak pakai bonggol? Kenapa tak pakai divider? Yelah. Itu je lah respon aku. Macam mana nak potong rambut sendiri tapi tutup mata? Aku takut kau terpotong benda lain kan. Mari buka mata. Buka mata. Yang itu terpotong benda lain. Besar. Asyidima. Kenapa makan nasi guna tangan? Kenapa tak pakai guna kaki? Kau tak tangan ke? Kalau tangan, pakai tangan. Kalau tak tangan, pakai kaki. Pakai kaki pun kau jangan main raw je. Kau raw-raw kaki tu kau ambil. Makan. Suap ni kat mulut. Orang yang tak ada tangan pun dia pakai sudu tau. Chopstick lagi tau. Buat kerja pun pakai kaki. Ada orang pakai lidah. Typing. Macam mana? Nak type dekat keyboard pakai lidah. Dulu lepas SPM ambil sambung mana STPM ke you yang main tak aku masuk college vocational college kemahiran ya marah aku ambil videografi and visual effect time aku 16 tahun tahun lepas time aku 17 tahun aku ambil graphic and design advertising ke ya marah juga sebab lepas grad dalam beberapa hari dalam bulan lepas. Yes. Rambut masuk mulut batang puasa tak? Tak.
Tapi kalau kau rambut masuk mulut, kau telan rambut tu, batal lah. Kenapa tidur tutup mata? Kenapa tak buka mata? Suka hati kau lah. Awek lu, oh tu, awek lu DM ke? Tak boleh shoot. Awek lu DM dekat Insta. Ha. Aku bagi Q&A kenapa tak jawab? Banyak sangat bro. Aku main tekan je. Aku main slide je ni. Kenapa 6+, 8+ meribu tapi je, ha? Tak tahu. Kenapa makan mulut tangan tak guna mulut? Apa dia makan mulut tangan kenapa tak guna mulut? Kau nak jadi anjing? Anjing je kalau kau pasal dia pakai guna mulut macam kucing. Kau ni manusia, binatang. Apa manusia bukan binatang. Kau dipakainya ya, tangan ni. Kalau kucing, kalau ada jari macam ni, dia pakai chopstick tau. Kena main. Benda siut. Soalan semua benda ketum. Abang pandai main skateboard tak? Dulu lah. Asetina. Pernah berkapa atau kena reject? Alhamdulillah sebenarnya Bob sekarang tak pernah kena reject pun. Dah subuh dah. Kenapa kita perlu berak? Kau makan semua tak keluar apa-apa, matilah nak. Kenapa spender tak pakai kat kepala? Kemaluan kau kat kepala. Kalau perempuan je lah, kemaluan tu kiranya aurat tu kemaluan lah. Ya, macam kemaluan. Dia senang cerita aurat. Aurat tu kemaluan lah. Kenapa kita perlu berak? Dia kena baca. Bapak lah baca sekali. Comel eh. Aku bagi soalan saintifik. Tapi korang makan guna kaki lah. Apa? Ha? Asyati mak. Nanti aku send lah eh. Aku nak edit lah eh. Nak post lah eh. Aku nak buat hari ni, dia ucap. Cik-cik kau cucuk, kau singgit telegeng, kau biar. Itu kau tidur. Bila bayangkan langgar peraturan, tiba-tiba peraturan langgar kau. Macam mana pula? Bapak ah. Bila nak botak, pergi Mekah. Tunggu pergi Mekah. Kalau kau puasa, sekejap. Kalau kau puasa penuh, kau nak apa? Aku nak puasa aku tu. Ni lah kiranya tak sisi. Asal kau puasa semua nak dapat duit raya kan? Sehari RM1 eh. Tak untung pun RM1. 30 hari kau puasa RM30 je. Boleh habis kena mamak siut. Kenapa ayam tak sama dengan harimau? Sedangkan haiwan sama. Harimau tu spesies. Dia kena belajar spesies dek. Pergi sekolah dek. Harimau spesies kucing. Ayam tu spesies. Spesies burung. Bapak lah dia ni. Kenapa bila minggu pertama ramai orang pergi masjid, mana minggu keempat hanya imam? Ramai balik kampung lah. Ramai setempat sampai mercun. Ramai masuk hospital. Tangan hilang sebab mercun. Solat subuh belum. Solat lah bapak lah. Dan kau rasa kau kelakar tak? Mesti lah tak. Bapak lah. Do you prefer apa? Spoilkan Endgame, Avengers Endgame. Okay. First, ada macam pergi kedengar orang jerit tau. First starting cerita. Jadi pun Cicak Man muncul. Cicak Man muncul, Batman tembak dia belakang. Headshot tau. Cicak Man headshot tu. Tapi Cicak Man still boleh pergi hospital rawat. Dah kena headshot, dia rawat tu. Cicak Man. Sebab cicak kan dia macam, kalau aku potong tangan dia ke kan, dia akan tumbuh balik sekejap je kan. Bapa ah, Spider-Man pula kena bijak. Sebab spider kan, orang lari, orang cuak, orang tepuk dia penyek mati tu. Itu salah satu spider lah. Sorry aku tahu. Bang suka apa? Suka buat apa lah. Asetim lah. Hujan ni, hujan eh. Nyamuk kan di saudara kita. Dan dia bertelur. Lepas tu ada nak
anak tu dah ada jin kita. Aku tu terjun bangunan lah soalan macam ni. Soalan macam ni, aduh. Kau tanya saintis, saintis bijak mana kau. Dia bodoh je budak. Dia bijak mana kau, menyik lah. Tak kisahlah. Bapak lah, ini bukan spoiler. Ini dekat fantasi. Betul, yang tu itu yang aku tengok kat wayang. This is the honest review for me tau. Asistim lah. Macam mana nak cari, apa, nak cari tahu birthday kawan kita. Tengok ke FB. Tengok dekat FB je. FB bagi notification, this is your birthday friend. Nama apa-apa lah, kau birthday je. Okay, speaker dulu tujuh hari. Okay, seminggu ada tujuh hari. Semalam Pak Abu kencing warna apa? Pak Abu kencing warna apa? Aku rasa warna hitam. Sebab dia minum kok, sokok tu keluar balik. Bapak lah soalan. Macam mana nak kentut berasap? Kau kena letak macam papan kat kau punya. Faham lah. Oh my god, ni soalan. Macam mana nak, apa ni, macam mana mahu selesaikan masalah orang yang tak reti nak mengalah? Tengok lah kalau problem dia macam masalah dia tu. Entah, kau bagi jiran dia menang, kalah je lah. Kan, nak macam ni. Kalau kau tu sekarang lagi nampak sangat kau tu macam entah kan. Mena Fiza atau jalan ni. Aku punya taste eh. Aku punya taste macam pada muka jalan ni lah. Asetim lah. Ambil lu jemput bawah mas. Kenapa bila mandi kita jadi basah? Sebab kita air. Air tu kau kena basah. The liquid. Faham tak? Kenapa kau mandi pakai pasir ke? Kenapa kena ada perasaan? Apa dia? Perasaan tak kuasa. Dah ditarik kan macam tu. Adab je. Apa masalah? Jom solat subuh sebelum terhidup. Oh, pergi lah solat. Puan kot. Ku menunggu tadar sebelum Ramadan. Yes. Kalau terbang, kalau kita terbang tak berasa, batal tak? Terbang tak ada masalah arik. Kau terbang tu kau kenyang ke? Kau makan ke? Kalau kau makan batal lah. Senang cerita. Kenapa burung terbang? Dada-dada sayap terbang. Bapak lah. Aku dah macam dah ni tu, soalan-soalan ni. IQ tinggi sangat, otak aku dah lembab lah. Tak nak tanya, just nak cakap semua puasa. Wow, thank you very much. Semua puasa tak? Baik lah. Tapi apa yang saya biar cakap tak? Oh ya, yeah. Macam tu bagus lah. Hang bila nak kahwin? Kawan hang dah kahwin dah. Siapa kawan aku dah kahwin? Oh tu, ada. Sorry, terlajak laris lah. Tolong doakan saya tak lama lagi saya September ni. Tolong share benda ni. Oh, kena share. Abang buat video kantor tak puasa boleh? Boleh, ada je video-videonya. Okeylah sister semua eh. Dah puas lah saya duk menjawab lah soalan-soalan yang IQ rendah ni kan. Sebab saya naik tak adalah mana pun kan. Masuk je sah. Maksud dia bye. Jadi aku nak tengok siapa dia ni.
Kau tak kerti nak tidur ke? Tak kerti nak ni ke? Terus jaga eh, ada nak pergi sekolah. Tak habis-habis lagi eh, tak habis-habis lagi eh. Kenapa botol ada penutup? Alamak. Prefer baby sayang. Baby sayang eh. Oh baby sayang. Baby sayang eh. Itulah dia. Okay bye. Assalamualaikum bye.